Pemirsa, memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-73, Kanwil Kemenkumham Jawa Barat memberikan remisi kepada 12.000 warga binaan dari pidana umum hingga koruptor berupa remisi umum 1 dan sebagian lagi bebas langsung. Nazarudin, pemirsa, termasuk satu di antara narapidana yang mendapatkan pengurangan masa tahanan selama 6 bulan. Berlokasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bandung, pemberian remisi bagi narapidana di Jawa Barat digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-73 Republik Indonesia Jumat pagi. Jumat ini tercatat Kemenkumham memberikan remisi kepada 11.995 warga binaan dari 33 lapas dan rutan se-Jawa Barat. Narapidana tindak pidana umum hingga pidana korupsi berhak mendapatkan remisi mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan. Penjabat Gubernur Jawa Barat Muhammad Iryawan secara simbolis menyerahkan remisi bebas terhadap 258 narapidana. Warga binaan yang mendapatkan hak, kita cukup bangga tadi melihat beberapa inovasi yang dilakukan warga binaan, termasuk tari-tarian, kemudian juga kerajinan, dan semua yang ada di sini. Tentunya ini menjadi hari yang indah bagi mereka mendapatkan remisi, bisa keluar hari ini juga. Ada 258 se-Jawa Barat yang mendapatkan remisi bebas dari ini. Jadi selamat kepada warga binaan yang melakukan ini. Perlu saya sampaikan, ternyata di dalam LP banyak sekali inovasi dilakukan oleh warga binaan. Setelah itu, Kepala Divisi Permasyarakatan Kemenkumham Jawa Barat, Krismono, mengatakan salah satu warga binaan yang mendapatkan remisi yaitu terpidana korupsi Muhammad Nazarudin yang diberikan remisi selama 6 bulan. Nazarudin mendapat remisi karena menjadi justice kolaborator. Itu remisi umum semua, ada RK1, ada RK2. RK1 ini ada berjumlah RU1 berjumlah 11.373. Kemudian RU2 yang langsung bebas itu ada 258 orang. Tipikor berapa? Untuk tipikor ada 41 orang yang mendapatkan remisi saat ini. Selain itu 103 warga binaan di Lapas Sukamiskin mendapatkan remisi umum 1, di antaranya 76 orang pidana umum dan 28 tindak pidana korupsi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.